Dans les années crucifiées, il y a ce mot. Dans les années crucifiées, maksud dalam sebuah hadis kursi yang kata dunia hak kita dok bijak ni dan langit hak kita dok junjung ni ayah ibu, kalau tak kena Nabi Muhammad Tuhan tak buat, kalau tak kena Nabi Muhammad Tuhan tak cipta dunia ni. Ah, tu dia. Kemudian kita selaku umat Islam, kita kena ambil tahu. Kita hidup mari 50 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Kita tak biasa gelih muka Nabi. Kita tak biasa semaya jemaah kali dengan Nabi. Dan pula kita tak biasa bersalah kucuk tangan Nabi. Tapi kita ni adalah umat hak Nabi Muhammad kasih sekali. Umat Nabi Muhammad, hak Nabi Muhammad rindu-rindu sekali buat kita ni. Sebab kenapa? Boleh Nabi kita ni sayang kita, rindu kita ayah ibu. Sebab kita ni tak dengan Nabi, tak biasa gelih Nabi, tak biasa jumpa Nabi. Tapi kita ikut semua pengajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah kita pakat-pakat berdoa di hari akhirat esok, semoga Tuhan bui kita ni kita boleh duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Jannatul Firdaus. Amin. Kemudian berkenaan dengan ceramah kita malam ni ayah ibu, sebelum daripada saya nak kejek masalah peristiwa hijrah ataupun pengajaran-pengajaran daripada hijrah, saya nak sungguh nak sebut juga sini. Sebab orang di sini ni, dia buat bubur suruh. Dia sambut tahun baru ni, dia buat bubur suruh. Hak suruh ni dia panggil Asyura 10. Bahasa Arab ni dia panggil Asyura. Budak-budak tadi kaya bila boleh wahid kita naik Selasa Arba'ah. Budak-budak yang semua boleh. Mana Asyura ni mana 10. 10 ke apa? Benar yang berlaku pada 10 awal bulan Muharram ni ayah ibu sangat-sangat istimewa. Saya nak cerita sini salah satunya. Ayah ibu perhati boleh boleh royak kanak cucu ni. Benar yang berlaku ataupun peristiwa yang berlaku di 10 awal bulan Muharram, salah satunya Nabi Adam alaihi salam. Tuhan terima doa Nabi Adam alaihi salam. Geno boleh terima perhati mulai. Nabi Adam alaihi salam ni manusia hak mula-mula Tuhan cipta. Jangan kecek Hanuk. Kalau kecek Hanuk, Nabi kita orang mula-mula Tuhan cipta Nur Muhammad. Maka Allah SWT perintah malaikat Jibril turun ke dunia ni. Suruh malaikat Jibril pergi ambil tanah untuk nak buat kemagian Nabi Adam. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan duk kecek dengan para malaikat, Tuhan royak ke malaikat, aku nak betuk manusia, aku nak kita manusia ni, makhluk ni yang paling mulia ni, supaya nak jadi khalifah atas muka bumi. Maka para-para malaikat kata, ya Allah, tak pandai lagi kau aku ni. Kau aku semua duk sujud-sujud sampai hari kiamat. Kau duk rokok, rokok sampai hari kiamat. Ni malaikat kau tu hewi jadi.
Tuhan kata mu tak tahu apa aku tahu. Ni, Tuhan royak ke malaikat, mu tak tahu apa aku tahu. Kemudian malaikat Jibril saat ni turun ke dunia. Malaikat Jibril ni jenis malaikat hok bahasa juru. Assalamualaikum wahai tanah. Aku ni mari nak ambil mu ni. Tuhan perintah suruh ambil mu supaya nak buat makhluk iaitu manusia. Dek, maka tanah saat ni ayah ibu menangis. Hei malaikat Jibril, mu jangan ambil aku ni buat manusia. Manusia ni akan raka ke Tuhan. Tanah sendiri ni tahu dok. Teriak tanah. Tak sewi malaikat ambil dia. Maka malaikat Jibril saat ni orang rasa dia, orang rasa tak ada kerasik. Sebab dia duduk sekali dengan Nabi. Dia jadi pilihan Nabi Muhammad. Naik pergi jumpa dengan Tuhan. Tak siapa hati. Kelih bumi, kelih tanah ni teriak menangis. Tak sewi ambil dia ni buat kemajian manusia. Kamalie tu hepretoh malaikat hok dok cabut nyawa manusia. Malaikat Israel, hei Israel. Mu turun ke dunia ni mu ambil tanah. Aku nak buat kemagai seorang manusia, seorang nabi nama Adam. Malaikat Israel ni ya tak ada wisalah dah. Ya dekat sungguh Tuhan kata gitu-gitu. Ya tak biasa senyum. Malaikat Israel ni dengan kita tak tahu apa puluh kali sehari main duk jenguk ni. Adak lagi weh. Jangan buat sedap kita. Tak tahu ulama kata 70 kali sehari malaikat Israel main duk hitam kita. Kita tengok dalam laun darah. Eh tak ada nama ni ni Haji Abdullah tak ada lagi. Karim hari pula. Turun mari ni ambil gong tak ada wisalah dah. Ambil tempat kita sikit, ambil di Arab sikit, ambil di Afrika sikit, ambil di China sikit. Ambil sikit-sikit-sikit-sikit belakang. Mari nak naik ke Tuhan le surga ni buat cipta Nabi Adam. Buat kemagian Nabi Adam, pahit kemagian lah. Kita tak pelik di hari ni, habis atau kita buat kita geno kulit muka jadi kuning-kuning. Bijaknya Tuhan ayah ibu. Jenis manusia ada muka bumi yang ada tiga cahaya kulit. Satu, cahaya hitam. Nuh kawasan ke Afrika, ke Algeria, ke Senegal, ke Afrika tai nu kulit hitam semua sehingga jalan nampak mata dua ti. Hitam. Yang kedua dia putih. Orang ikut sebelah Eropa, hok kita duk tengok bola pun main-main kelab bola hok soho tu. Kulit putih. Hok jangok sekali orang kita. Kita ni orang panggil hitam kulit sawah nila. Buat kita ni kuning je tubek kuning, bukan hitam kita. Sebenarnya saya dia memang kata hitam teruk nah. Dek, dia panggil kuning. Kuning putih hitam. Kabik muka ni kalau nak tahu orang pergi Mekah. Orang Cek selalu dah tengok ni orang mari Afrika ni. Orang ni mari di Eropa. Orang ni mari di tanah Jawa, Jawi, puak kita dari Asia ni. Kuning semua. Sabik Mak Saleh yang gila muka orang kita ni. Sebab apa yang kuning bukan hitam kita. Ni kuturun ni. Orang Melayu ni salah satu daripada bini Nabi Ibrahim. Hak nama konturoh. Nabi Ibrahim ni bini tiga. Pakut kita pakat bini tiga belakang hak pada malam ni. Tak sodok takut lah. Nabi Ibrahim bini tiga. Nabi kita bini sebelah. Bawa kita di umat Muhammad ni takut. Tak ada takut. Bini tak takut kita. Dek. Nabi Muhammad sebelah bini. Nabi Ibrahim tiga. Siti Hajar, Siti Sarah,
Hok akeh sekali hok burung jadi benih orang Melayu ni. Bini Nabi Ibrahim nama Kong Turok. Akak bini deh. Hijrah deh. Takut pun hijrah dah. Hok Tuhan suruh Nabi tak lari. Tak roh Hok Tuhan lari kita berani buat. Pani Hok Tuhan suruh takut pun bangga bini. Tiga bulan, empat bulan hidup gelombang situ pasal dia. Tak gitu eh. Kalau takut di lambung ombak, patah Melayu kata, jangan bina rumah tepi pantai. Kalau mu takut kau bini mu, mu jangan bini dua, tiga. Pakai sore tu, lepas mati. Tak ada. Dah semangat lagi dah, kecil ni dah. Lagi kuat kena murid pandai, duk ambil ustaz ni mari. Kita tak uri apa kita bini. Ya dah suruh galak suruh bini dua, tiga. Jangan murid mu, jangan murid. Sebab benar ni hak Tuhan suruh. Pas di akhir dunia tempat kita yang nak oyak di hari ni ayah ibu. Orang tina ni belah, orang jatuh sore lo ni. Pas kalau orang ada kuasa tak gimik. Nak jawab dengan Tuhan kan no bini hak tawi tu. Tok laki yang kuasa bini dua, tiga, empat. Buat tiba yang tak bui. Sekat tawi dengan lagi. Mucurah aku dulu, mucurah aku dulu, mucurah, mucurah, mucurah. Jangan kata gitu nah. Kalau kata gitu tak bahu serga. Tak bahu serga orang jak orang tino minta tok laki suruh curah dia. Sekak tu pada tagi muka kero. Deh. Ni Nabi ada ni apabila tu ewak mage siap dah. Iblis jale 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 oh, lagu ni manusia. Ludah aliyupu. Sete ni jahat tak jahat. Ludah aliyupu. Ludah dahi ni. Nilai turun malaikat Jibril tengok bos apa di pusat tu mari sapu preh. Kabe di pusat bek tu belakang. Lube belakang tina jatuh. Nah. Kama dia duk lama saat ni tu. Tuhai kata. Tuhai peretoh kepada makhluk. Hodok dalam surga pada masa tu para-para malaikat jin setan iblis izazil pakak sujud minta sujud kepada pengagai Nabi Adam wa izkulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaraka. Maka apabila Allah SWT perintah seluruh malaikat izazih iblis setan itu maka sujud aba wastakbara maka maka iblis lah orang yang anggap orang yang tak seterima orang yang tak sesujud. Apabila tak sesujud ni ayah ibu Tuhan murid Tuhan mereka Tuhan tak benar lagi setan ni duduk dalam syurga ni cerita. Apa bila tak boleh duduk dalam syurga, duduk di luar syurga? Nak masuk tak boleh dah. Apa bila duduk luar hak tadi ni, deh, dia tak sanggup dah nak sujud. Sebab dia ada sifat takabur. Sampai sifat takabur, sifat mazmumah ni ayah ibu yang mari dalam syurga. Ingat molek kita yang ibadah sifat ni. Makhluk ni izazil setan belih ya alih lebih pada malaikat. Tapi kalau dia silap sikit ya, ya tak turut perintah Allah SWT ni tu hai hamba tak siwi duduk dalam syurga. Sebab ada sifat sana duduk luar ni duduk fikir mari sifat deki pula mari sifat dendek. No wak lagu mano wi ade ni tu bait ale sego gatik ni. Ha, ni sete. Mari deki jalah. Kita manusia ni ayah ibu kalau ada sifat deki tak sah kata besar. Besar biji sawi ya halu baba nampak ya. Segala amale kita hancur habis. Hak dok gi Mekah tiap-tiap tahun gi umrah tiap-tiap tahun puasa mari dok 40 tahun semaya jemaah 40 tahun kalau ada sifat deki ni hancur habis ibadat itu.
Ni hak Nabi cerita ni. Bukan dia cerita, hak Nabi cerita. Bukan dia mudah. Duk di luar sana, aku nak buat lagu mana ni. Nawi ada tu big gatik le sego ha mari sipak deki. Nak masuk le sego tak leh dah. Nabi ada duk dalam dalam sego. Dengan Siti Hawa bini dia. Lalu tu setan sani hibleh sani tu ia panggil hulah. Ia panggil seekor hulah ni. Hei hulah mu kena tolong ku sekali ni. Kita dulu asal dulu bahai dua orang le sego. Hulah kata nak tolong lagu mano. Mari mu mari mari. Mu hala muluk. Kok pintu jenela ni mu ngangu. Aku nak masuk le muluk mu. Patu mu gi dalai ni gi jumpa Siti Hawa. Hulah sani pun pakak kijo sama dengan iblis. Bawa masuk dalam syurga. Apabila awak masuk dalam syurga, ayah ibu pergi jumpa Siti Hawa. Setan ni bijak juga. Bukan masuk dalam syurga dulu. Learning setan bijak. Dek. Masuk pergi jumpa Siti Hawa. Siti Hawa, mu tahu kedok. Ha, ya panah ya kecek. Aku ni sebab tak makan wah muga ni. Ni sampai tak ada luk lama ni lah serga ni. Tuhai hamba aku tu bit luar butik ku tak nak makan wah ni ni. Mung Siti Hawa. Kalau mu nak duk lama, nak hidup lama, nak sedap lebih pada ni. Mu makan lah wah muga ni Siti Hawa. Giduk pang oretino. Padahal dengan puyuk tekak tu je orang mari jual. Tak sebeli cirak-cirak arah. Orang jual pang-pang sikit beli. Tak ada non. Makuk gelah. Pada tipu makuk gelah ya. Siti Hawa dah rasa. Eh nampak juga. Aku nampak ni. Aku nak duduk lama oleh surga. Lepas tu sedap pada ni lagi. Ah tu. Ya tak ada pergi bersang kan Nabi Adek. Tak ada pergi gamuk kan Nabi Adek. Makan sore ya. Setelah dia makan buah kuldi ayah ibu pakaye Siti Hawa hodok le surga tu dalam sejarah ya cerita kata 70 lapis pakaye Siti Hawa hodok le surga ni 70 lapis 70 lapis ayah ibu ni duk masih nampak lagi bulu rokmo. Masya Allah, menjanguk setara mana tak tahulah kita ni dek. 70 lapis pakaian yang serga ni. Duk nampak lagi bulu rakmo Siti Hawa. Janguk tak tahulah. Kita meyah dia jual mi bujek tu pun habis gamuk dah. Anak tiga nak duk tak boleh dah. Lepas mata pergi makan mi. Lepas mata pergi makan mi. Air tak masuk pun makan boleh. Meja ya panah mangi abeh mata bemak besok. Sa juga kita ni air mutah-mutah pun makan. Tu buje meja. Pasti dia hawa ni jangok. Jangok tak jangok ayah ibu le serga ni bidadari. Ai liu hok bidadari telah turun tu kita kelih duk nampak ngalih konten lekung. Eh pakak nak serga belaka wah kita ni. Tapi maye malah ngaji malah nak ke surga nak boleh lagu mana ni tu hewi kalau nak kira dengan nilai dengan amal ibadah kita ni kita semayai poso tak boleh masuk surga. Surga tu hewi dengan rahmat bukan dengan ibadah kita nak. Kalau ibadah kita tak pandai semayai apa mati tak boleh lagi tu hewi tak pandai. Jangok tak jangok bidadari ni ulama kata kalau ya Allah jari sikit bobo napa. Ya Allah mari ke dunia ni. Jari sikit ya bidadari Allah bobo napa. Dunia ni gelap bi. Sebab apa? Matahari ni mampu. Katuk obi. Manusia ke mati bi. Mati pun tengok jangok tak ada makan air, tak ada
makan nasi makan dok gitu. Dok telengok tak ada berasa apa. Tak ada masa nak makan, tak ada masa pun janguk. Kalau tu hatta bida dari holo tangi sikit je. Mati habis for kita. Anu ya kata janguk. Patu bini, ni hok ibu-ibu hok datuk laki ni kalau patu di hari akhirat esok. Janguk lebih pada bidadari lagi. Lagu mana? Kita duk dengan bini kita le surga duk kecek. Ni ataupun mo ataupun ya ataupun dah. Kita tak suka deh masa duk dunia dulu kata nak boleh surga deh. Kita paling tengok gunung. Paling mari semula tengok Allah. Jangan lebih ada saat ni pula. Ni tu hewi kepada bini-bini hok soleha tak muka bumi ni. Duk kecek dengan tu laki tengok bergama dah. Jangok lo. Nak ya tak boleh jangok. Ya tak boleh deh. Jangok. Paling setah ingat. Nak baik lain pula. Tapi ketina kita gitu. Reyak bersaja ya. Tak boleh tu laki kadang-kadang catung pagi hari tu catung dok. Suruh nanok pagi hari kita nak gin nebah, nak gin motong. Nak nombik diri. Ha. Ni, kena ingat molek. Kamu dia apabila Siti Awang makan buah kuludi ni ayah ibu. Dia telah sapa tubik kok kemaluan dia. Tubik kotor ya panggil jadi hei, tubik darah. Maka dalam surga ni orang kotor, orang cemat tak boleh duduk. Ya tempat suci. Dalam surga ni. Siak dolar bede dewa salah dah tengok baju ni lucu habis hak 70 lapis mah kotor duk tak palo petangga tu jatuh pi. Bede kena tulung adik wo tak tulung dek wo nyanyolah adik wo ni salah dah bede. Okey tino. Salah dah minta maaf dah minta maaf be ugini silak dah. Kadang-kadang je ketek duit lebih itu dah. Widoh 3-400 hari 3-400 hari salah tengok oleh Facebook demo kata lipat tu main tinggi. Duit tak ada. Bo kita mani ya gi petak-petak kocek big lebih kita peruk 1,500. Kita nak gi makete tanya duit pi ambil ni ya tak ngaku. Aku anak apa? Ira nyalah kita anak 1,500 anak tu 1,500. Foyo tak ngaku. Nak wing aku lagu mana? Kita nak wing aku tak payah. Kita kaya kata nak bini seorang lagi. Ngaku selalu dah. Tak mau dah be, minta maaf dah be. Oh, adik salah dah. Adik salah dah. Maka gi duk ngadu ke Nabi Adel saat ni. Nabi Adel pun nyanyo make gatik Nabi Adel. Allah. Make ni malaikat Jibril dah tengok. Nabi Adam makan telur orang kulu digak di pegang di tekok. Kau ada lah patu kau bawa lekak ni habis buat kita jatuh ada butir belakang tu. Di lekuk. Nabi Adam pun bila makan. Baju hoyo duk pakar. Hoyo duk pakar hot dalam surga ni. Terucuk habis. Mahkota hot tak pala ni baju pakaian surga pakar terucuk habis. Deh. Bila tucu habis yaralah telanje boge dalam sego. Yaralah tuhe pumuri tuhe mergo. Tuhe tak benar duduk dalam sego. Ha pok kita sumo ni atas sego belako ni. Kamadie tuhe hamak mari dunia. Nabi Adam jatuh di Hendi. Siti Hawa jatuh di Judah. Turun mari dunia ni ayah ibu Allah. Nabi Adam nak duduk tak boleh mula-mula busung. Dengar hanya, dengar hami, dengar busung tak bumi. Nabi Adam leh serga pun sedap belakang. Tak ada benda busuk leh serga. Leh serga ni kecing tak ada. Berok tak ada. Kalau peluh pun mau sedap. Tak ada. Tidur tak ada leh serga. Boleh makan.
Iko nak makan minyak kelitah di hati perasa minyak makan gua tu. Mari selalu dok les rego. Tak ada kena kecek pun. Kama dia duk teriak atas muka bumi lah nak jumpa dengan dewa pun tak boleh. Muka dewa duk jauh. Bini tengah duk kasih les rego ni kan babang nak becek jauh. Berapa ribu batu duk di handi sampai nak pergi judah ni. Nabi ada duk minta doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak tahu berapa puluh kali sehari minta doa air mata dak nak kecek dah ya ibu air mata ni Allah tubiknya silap sikit je makan waguldi. Salah sekali je salah dengan Tuhan. Teriak Nabi Adam. Buat kita ni berapa kali sehari salah dengan Tuhan. Lepas tu teriak apa kali kita sehari semalam. Tak biasa teriak. Tak biasa bangun tengah malam mengadu dengan Tuhan. Bangun istighfar tengah malam. Tak biasa buat kita. Lepas tu hena ma'ah lagu mana ni Nabi Adam. Duk serabuk sore ni. Dah dunia ni yo sore. Yo Nabi ni yo. Eh, nak lagu mana ingatnya ke adik wa. Ba ingat ke adik wa. Dia buka telefon iPhone. Telefon bibit, telefon tangan. Tu eh, dia yo tengok. Dah leh tapak tangan ni. Nampak buka adik wa. Dewa pun tengok. Leh tapak tangan muka. Nampak muka bedek. Bede pun assalamualaikum dewa. Waalaikumsalam bede. Dewa duduk mana ni? Dewa duduk di Judah. Bede, bede duduk di Hindi, di India. Makan nasi dah lagi bede. Makan dah dewa. Ingat ke dah kok bede? Ingat dewa. Welakin medai non, welanon medai ki. Nak mana makan lagu mana welanon. Dek, lagu tu lah. Nama mana ayah ibu? Nabi Adam minta doa. 40 tahun. 70 tahun. Nabi Adam dok baca doa. Rabbana zalamna. Anfusana wa lam taghfir lana la tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami zalim di kami, ya Allah. Kami harap kamu lah ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Setiap kalung kamu tak ampun dosa kami, ya Allah. Setiap kami ni tergulung daripada orang yang rugi. Hari-hari dengan air mata terlepas demi doa. 70 tahun baru Tuhan terima doa Nabi Adam. Bila? Di 10 awal bulan Muharram. Ah tu reka cerita sekat tu panjang lagi cerita kita mengadik wo no I love you hok yo no. Jauh lagi kita potong sekat tu. Yang kedua Tuhan menyelamatkan Bahtera ataupun perahu Nabi Nuh duduk dalam air ni bulat. Nabi Nuh ni ayah ibu Tuhan wi omong dia 950 tahun. 400 tahun tu mau kali duk pakai seluar. Seluar pendek lagi misal lagi tolong ni deh. 950 tahun duk seru, duk dakwah, duk hajak sahabat-sahabat ya umat ya pada masa tu suruh beriman. Taksi masuk, taksi turuk Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup ajak ke rumah-rumah masing-masing. Dek, poyo ni no yang katanya tak say sungguh-sungguh. Ya pekuk, ya hala jari dalam telinga dia ni. Dalam telinga ya hala jari. Eh, Nabi Nuh kata siap dah lah. Tak say dengar langsung. Supaya kita ni, orang bewak tak tahu ya lodoh tu. Orang-orang di masjid, wak tak tahu. Kau nak tolong haji, bro.
Makan lu, makan tiga luka lu naik ji lu. Dia ledak tu, sulmat linga dah tu. Kalau tak Allah ibu jari, tak Allah ibu ibu kaki pun ibu tangan masuk kok seringau repek. Kama dia tu hai peretoh kok Nabi Nuh, suruh tebal pohon kayu buat perahu hok besar sekali. Apabila buat perahu sudah, bini Nabi Nuh sendiri pun maki caci kok Nabi Nuh. Ha ni bahayok reti no ni bini Nabi. Pak bini kita biasa apa kira? Bini kita biasa ya. Ni bini Nabi ni. Kata apa Nabi Nuh pasal tak ada gamuk. Gi awak batra, gi awak perahu atas bukit. Orang buat ke perahu atas bukit. Kalau awak lek air tu berlagu. Kama dia rakyat dia ni ayah ibu pakak benci. Sahabat umat Nabi Nuh pakak benci, pakak naik berok. Ha, cerita sedap cerita ni benar yang tanya tak boleh. Naik berok atas batra, atas perahu saat ni busuk. Ha, sudah lah pok, yo ramah. Naik pergi berok dengan ni cemar lah, nak kenak lah kacang muda-muda. Pada mulanya bakal berok, bahu tak nak kecek dah. Hak sore tu naik. Hak sore tu yang jadi nyakit kulit. Boyo berok sudah gapo licin kot mana gebok, kena tahi tu. Ha, jadi hengor. Penyakit hak yang gatal jadi hengor, kelik rumah hengor. Bakal royak, kok korek. Sayang-sayang yang rumah tu yang tahu, tahi tak perahu Nabi Nuh jadi hubak. Pakak naik ambil habis. Pakak como hengok. Sehingga tahik atas perahu tu habis. Haa, jadak pelik tu. Hei, bijak je boleh buat pelakon. Bo sudah siap gapo Nabi Nuh panggil umat dia. Panggil sobat-sobat. Hok berimeh dengan Nabi Nuh. Dalam sekitar 83 orang. Naik Nabi Nateh, orang Tino, orang Jateh, hok berimeh, hok turuk, hok ikut Nabi Nuh, bakal naik. Bo naik siap dah, tuhe peretoh kepada hujan ni. Turung hujan, ngas lebak-lebak. Hujan pakak turung ayah ribu. 40 hari, 40 malam, tak ada madu-madu. Hujan sekarang tak cukup. Ni, oleh tanah ni, air mata dah naik, macam naik. Sehingga anak Nabi Nuh sendiri pun tak turut juga Nabi Nuh. Hei anakku, kesayangan aku. Mu marilah naik perahu salingarku ni. Semoga mu ni selamat. Nabi Nuh panggil anak dia. Anak dia kata, bye-bye. Ku tak naik perahu ni. Ku nak guna tang gunung. Gunung tak seleh tu. Air kau naik sungai 40 hari, 40 malam. Kegelek dunia ni. Lama mana dolek air. Ne gule ayah ibu. Manusia mati habis. Tinggal hodok atas basra tu ya. Kita ni saki-baki jalan dah ni. Ya Nabi Nuh ada 3 orang anak. Ada anak cak hitam seorang. Ada anak cak kuning beg kita ni sorang. Pada cak putih sorang. Kuturun ni hamari Nabi Nuh hak ada muka bumi ni hak lain mati habis dah. Ha ni, kita ni ayah ibu mujo Tuhan tak buat turun hujan supaya dengan umat Nabi Nuh. Sebab apa Tuhan tak buat turun wei? Kena tahu juga kita ni. Sebab Nabi kita minta doa lama dah wei kita. Salah satu doa Nabi, hak Nabi minta daripada Allah SWT untuk kita umat ni, gapo? Ya Allah, ya Tuhan kami, mung jangan turun balalah ke atas umat aku ni. Seperti mana mung turun bala ke atas umat Nabi Nuh dulu. Allah Subhanahu wa taala terima ni doa Nabi Muhammad. Kalaulah Tuhan tak terima doa Nabi kita.
Saya rasa Tuhan balik lama dah bumi ni. Sebab apa? Tiap-tiap kapur ni orang pakak makan dah ketong ada belakang. Orang main judi pun ada belakang. Hak tino duk lepas rambut. Hak duk minum arak. Hak duk balok. Hak duk deki. Tiap-tiap kapur ada belakang buat kita ni. Dalam kapur di hari ni ada lagi orang tak tumpik semayang. Orang tak semayang jemaah. Oh, tak ada kena kecek lah. Masjid besar aku ni. Kadang-kadang semayang jemaah ada sebaris lebih-lebih. Kadang-kadang Tok Bilazi tak tumpik semayang jemaah. Bukan Tok Bilazi ni maaf kelola tu. Kan makan, dah nak kecek lah. Dek, ni, kalau tak kena doa Nabi kita, doa we kita 1440 dulu. Dunia ni Tuhan balik rumah lama lah. Tengok orang zina di kampung dia hari ni hanya mana. Anak muda-muda hak tina kita duk pakai terik-terik, pakai ketak-ketak, duk nak nyutu, duk pergi kena, duk pergi ke pasar, duk pergi market buluk hanya mana. Orang duk zina hanya mana. Orang duk judi hanya mana. Kita je ni hak juru. Tak tahu demo duk judi siang malam. Cuba tengok kau Nabi Lut ayah ibu. Kau Nabi Lut ni. Lagu mana? Ia bahasa gila sama tino. Ia tak gila ke jatah. Jatah gila sama jatah. Tino gila sama tino. Kita rasa nak tengok juga dia. Orang main tino sama tino dia. Dia berlagu lagu mana? Lagu mana? Maka Tuhan murid kok kau Nabi Lut ni. Ia suruh malaikat Jibril ambil cokeh bukit ni geremak tah pala. Pok kau Nabi Lut ni. Di hari ni pun tepat hok terbalik bumi, tepat hok cokeh rumah kapala lo ni tu. Ya panggil laut mati. Di negeri Jordan lo ni ada. Kalau kita turun dalam laut tu tak tergelar. Tak turun tidur, tak gelar, laut mati ya panggil. Tu kesel. Hok tu he balik bumi rumah kapala kau Nabi Lut. Sebab orang panggil rak ruang pek ya panggil. Jate main jate tino main tino. Pala ni ada lah ayah ibu. Lo ni klik mari semula pula ia panggil kau LGBT ataupun kau look modern. Ada lah ni nikah tino sama tino ni. Belana dah. Tambah-tambah lo ni ayah ibu nenek-nenek isyek ni. Boleh nikah tino sama tino, jate sama jate lo ni. Atas dunia ni deh. Atas dunia ni bukan lain negeri ni. Atas dunia ni berapa negeri je hok ada undang hok sah lagu ni. Salah satunya negeri sie boleh tino nikah sama tino. Jate boleh nikah sama jate. Tok ime tak nikah. Kalau budak tu gi handu di lapak, tok ime kena masuk go. Orang tua kalau tak benar, tak izin anak nikah jatah sama jatah, betina sama betina, anak dihadu di lopak, orang tua masuk go. Ni, unek-unek jahiliah. Ayah ibu kena ingat molek, jahiliah mari dawe dekat nak ke emak ni. Jangan kata lama. Kita kena ingat lagu ni, tahun ni 44, korong 15, masuk dah 44 tahun. Korong ni belah tak dok dah ayah ibu oh. Korong ni belah ni tak dok dah. Ya dunia ni ya cuk. Sekat korong 15. Korong 15. Masuk mari dah 44 tahun. Semua alamat kemah hok kecil-kecil tubik habis. Ada hok besar-besar tak dok tubik lagi 10. Tapi 10 ni kesel-kesel mari dah. Sebelum daripada dajah hok tua cing nak mari, dia hatta anak cucu dia mari dulu. Lagu mana weh, kalau nego rebo tipu orang boleh makan duit bunga, jolodoh tu sistem dajah.
anak tino kita pakai ketak, pakai sikak, pakai nipi. Jolo tu ayah ibu tu, anak-anak dajah. Banyak di kedah, di patah, banyak di hari ni. Hak pakai ketak-ketak. Tu jolo dah, anak cucu dajah. Anak, hak dia kor dengan bapak, jolo dah tu. Rakyat mamu tak patuh pada terima. Jolah dah tu. Tiba tuduh menuduh. Sesama saudara Islam. Ni. Mari dah ayah ibu. Oleh itu tahun ni hijrah ayah ibu. Palinglah kita. Gelik mari semula kot ni lah. Hak lepas kita nak ambil tak leda lah. Nak ingat ayah ibu kita nak pergi jumpa Tuhan. Kita nak pergi jumpa Tuhan ni ayah ibu bukan dia mudah. Pak kita nak pergi jumpa dalam keadaan kita ni tak kelik dah ayah ibu. Kita tak kelik dah. Jangan buat mudah. Hak besar sekali butuhnya orang hak ada dua ibu bapak lagi. Hak dua ibu bapak tak ada mati lagi butuhlah boleh diminta. Boleh diminta maaf dua ibu bapak. Hak nyanyonyo semua kita hak tak ada ni. Dua ibu bapak mati tinggal kita gidah. Hak kita bimbingnya masa hidup dulu kita ni dirakok. Dua ibu bapak kita tak maaf kita. Wa yazubillah. Kalau kita ni tak dapat kemaafan daripada ibu bapak, apa nak jadi tak tahu ya ibu. Oh, apa nak jadi lah kita. Nak boleh masuk surga tu hek dak tak tahu kita ni. Sabiklah ni orang tua kita. Orang yang ada anak, orang yang ada mokpok, butuh. Butuh, boleh gini tak maaf. Kalau anak deraka kepada dua ibu bapa, Tuhan tunjuk atas dunia ni, hok besar-besarnya satu kara mati, payah nak mucak. Ya ada tiga golong ni. Manusia ni, hok dekat nak mati, payah mucak. Salah satunya orang anak ni diraka kepada dua ibu bapa. Lagu mana diraka? Dalam Al-Quran yang sebut fala takullahuma ufid. Waktu lahuma kaulan karima. Mu jangan sekali-kali mu kecek dengan mekmu, dekat dengan ayahmu. Tak sini kata dah kita ni pak kita ni buat sakit hati. Allah. Sekak boleh bini baru ni tak ada kelik-kelik tengok orang tua ada satu kisah. Dia ni baik rajin semaya baik dengan orang. Bos tika ya gi bini ya gi turut Nabi. Dia kata abe ya sakit teruk dok nak mati. Nabi kita hantar Sayyidina Ali buat tiga orang sahabat gi. Gi ajam mucak nak mucak tak boleh. Sayyidina Ali klik royak kat Nabi, Nabi kata mu cuba cek orang tua ya ada kedak lagi. Cek mek dia ada lagi sore. Panggil mek dia mari. Mek dia kata tak ada. Anak dia ni rajin semayang, rajin puasa buat baik dengan orang. Cuba ingat molek, makcik. Anak makcik ni mesti raka gapo kepada makcik. Tak ada Rasulullah. Geno ni payah nak mucak ni. Dekat nak mati payah mucak tak leh ni. Dia kata gini, ada juga satu hari tu dulu dia baiklah dengan mek ni. Po bila dia pergi boleh bini baru, boleh bini. Dia kasih bini dia. Haa, dia jatuh-jatuh juga segilok bini. Rupa bing ada memek. Bah boleh bini pun asa tak padu bahasa beci bahasa angin yang orang tua tak padu orang tua. Kok ni kena hati rebok sembah situ padai dengan dia. Dek. Geno. Masa dulu aku nak makan buah dokau, nak makan buah rambut teh, nak makan tu makan ni yo beli selalu. Kata dok pau yo gi beli. Dalam hari tulalah aku boleh makan. Tapi setelah yo boleh bini, aku sungut-sungut nak makan wah pau sekelo. Oh, tiga bulan tak boleh makan lagi. Hak tu ya aku berasa dengan anakku ya Rasulullah. Ni.
dekat mati payoh nak mucak. Yang kedua, orang yang dekat nak mati payah nak mucak, dia istiqomah dengan benda mabuk. Makan Allah, makan benda mabuk, tak ada kira lah hak jenis pocok, hak jenis asak, hak jenis butik, hak jenis debu, hak jenis air. Asak ni mabuk tu Allah belakang makan tu. Siapa umur 40-50 duk makan lagi. Ada cucu lapar duk makan lagi dah betul. Dekat nak mati, tu heavy payoh nak mucak. Tak payah geno setitik tu. Kalau ai Allah setitik 40 hari tu eh tak terima ibadah. Pas berita kira yak ben ni dok gaduh po, aku ada ambil duit mu heli aku dok beli dah utang. Dia jawab boleh. Kalau gitu mau mati kita sos majek mau mati jangan omong. Jangan lagi baca keluhu baca kaca mucak mudok jangan omong, merayak kepok mokmu ya. Tak leh ustaz nak royak pun tak leh, nak nasihat tak leh. Jadi kerak, pak leh lawa kita. Ustaz nak gaduh apa, ada ambil ustaz ali beli. Kalau kita mau mati, jangan ngomong. Kamu jangan ngomong. Sakit hati kau itu, re. Benar kita nak royak, boleh royak dia mau jawab sedap-sedap. Yang ketiga, orang yang suka caya kau bawa menuju. Banyaklah masyarakat kita. Halo, jatuh duit 500 kok nena dah pergi cari tunjung. Tunjung kata mu ingat mu nak tunjung pun rasa gila kok. Kita penjahita, penjahita duit ni duk belah letu ni. Di kane momo ni, tiu dia tu mek dah tu hak buh butih tu. Hak berahi kecek hak orang ha. Ha jolo, mek moh dah kali mek duit ku ni. Ni mudah caya ketuk nujung. Tak semaya istiqarah, tak semaya ajak minta di tu eh. Gi caya ketuk nujung. Payah juga hari akhirat. Dekat nak mati, payah juga nak mucak. Ni tiga. Maka Nabi Nuh ayah ibu, dalam keadaan ni boleh duk lagu tu. Tuhan menyelamatkan bahtera Nabi Nuh bersama dengan sahabat-sahabat dia 83 orang sekali dengan binatang-binatang yang ada tatu di 10 awal bulan Muharram. Pada dua tu jadilah kita nak masuk bab hijrah kita. Kamal dia Nabi kita ni ayah ibu. Buku hijrah ni bukan hijrah main-main. Bukan hijrah benar suka-suka. Sebab hijrah ni wajib, sebab Tuhan perintah, Tuhan suruh. Benar hak Tuhan suruh ni. Bukan hak makhluk suruh. Bukan hak orang suruh. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita hijrah. Nabi kita tahu lama dah. Kata dia kena hijrah satu hari pada malam kita Nabi kita naik pergi Isra' Mi'raj. Gi satu tempat dan malaikat Jibril kata ya Muhammad beradu di sini sembahyang sunat dua rakaat. Nabi kita sembahyang sunat ha naik borok. Nabi tanya Jibril apa tempat ni molek ni? Kebun taman nampak subuh, nampak hijau, molek ni gapo Jibril. Jibril kata, ni lah Muhammad. Lagi akan datang tempat kamu nak mari menepak. Tempat kamu nak mari hijrah. Kamu duduk di Mekah, nak mari duduk sini di Madinah ni. Nabi tahu lama dah. Kata satu hari, Nabi kita kena hijrah di Madinah. Apa sebab Nabi kita kena hijrah pergi ke Madinah? Ni. Kita nak sekejap kita hijrah. Kita nak buat kita mikir apa ke sebab Nabi kita ni kena hijrah. Salah satunya sebab. Gapo? Islam ni. Buka sekodah semaya, buka sekodah ber, buka sekodah poso, buka sekodah buat haji. Buka sekodah rukun Islam saja Islam. Kenapa yang boleh buat kita?
agama masyarakat kita di hari ini. Islam ni sekadar semaya. Boleh puasa. Boleh pergi Mekah. Boleh keluar zakat. Kita rasa sebenarnya. Bukit ayah ibu bukit. Bukit sekadar tu. Kalau sekadar tu, Nabi kita dah kena hijrah. Pada duduk Mekah, Nabi kita dah kena hijrah pergi Madinah. Kalau sekadar Islam semaya, puasa zakat wajib. Nabi kita duduk di Mekah pada dok ayah ibu. Tapi Islam bukan sekadar tu. Ni. Yang kedua, sebab Nabi kena hijrah, lahirnya orang kafir, pembesar-pembesar kafir Quraisy, kepala-kepala jahat. Di Mekah pada masa tu Abu Jahal dan kucu-kucu dia ni japu tangan. Bersatu hati untuk bikin nak bunuh Nabi kita. Ni hok besar ya ibu nak ingat molek. Sebab apa nak bunuh? Sebab Nabi kita ni bawa kebenaran. Nabi kita ni hijau agama. Nabi kita ni kecek hok sungguh. Nabi kita tak mudah tertipu. Nabi kita tak tukar demo nawi duit, demo nawi pangkat, demo nawi hanya-hanya mana retina. Nabi kita tolak. Lalu demo ni pakak kosi, pakak kecek, kita ni kena bunuh Dok Muhammad. Apabila tahu dah sebab, ya kita kena tahu pula tujuan Nabi kita hijrah. Kau tua besar-besar pokok-pokok ayah-ayah ni tu. Tujuan Nabi kita hijrah, Nabi kita pergi Madinah, Nabi kita nak ubah sistem pemerintah yang teruk. Nabi kita nak ubah sikap jahiliah pada masa tu. Nabi kita nak ubah daripada alam gelap kepada alam yang cerah. Hak besar sekali Nabi kita gino betuk sebuah negara Islam yang tak besar oleh Islam buka di Mekah, di Madinah. Sebab Islam ni ia ada sistem pemerintahan ataupun sistem politik kok. Kita jangan masuk oleh kepala kita kata Islam tak boleh main politik, janganlah silap besar. Sebab Islam ni yang perlu kepada kuasa, yang kena ada kuasa. Kita kaya, kita hebat setara mana. Kalau kita tak mempunyai kuasa, kita nak buat apa tak boleh. Bertengok Nabi kita duduk Mekah dulu. Masa Nabi kita jadi Nabi dulu, Nabi tengok leh Mekah ada belakang, ayah ibu. Oh. Ni, keliling Baitillah ni ada belakang, ada daerah merah. Bilik ni, orang Tino harga 100, harga 200, 1000, 2000. Ha, sini tempat disco, tempat orang decok, tempat orang zina, tempat orang minum awak, tempat toko. Berkujar anak di masyarakat apa tu? Masyarakat jahiliyah pada masa Rasulullah dulu. Nabi kita naik, masuk, duduk dalam gua herak, duduk menajak dengan Tuhan. Benar yang berlaku pada masa Rasulullah dulu, ayah ibu, patut jaya dulu. Lah ni, mari kelik, ayah ibu, mari kelik lah ni. Orang minum agak tak tahu hanya mana, tak ada pihak berani kat topo. Orang mengaji ramah dengan masyarakat kita. Luar negeri, beribu-ribu, pakai duk senyap belakang. Tak ada pihak kat topo, sehingga demo nak jual dah betul pun tak kat topo. Demo nak zina pun tak tahu, tak kat topo. Demo tahu anak oleh lokeh kot damai pamiok. Tak tahu apa pula orang sebulan, pakai senyap belakang. Ni zamir jahiliyah. Hak masa Nabi kelek mari semula. Ada orang buka judi, pelagor hiyai, pelagor lembu. Macam-macam ayo ibu lo ni. Sebab apa tu yang tak mari semula. Benda pasak, benda buka masa Rasulullah dulu ada. Sekarang ni gue hantar kelek main semula sebab apa?
Sebab tu henok uji orang-orang Islam, orang yang sanggup nak jadi penyambung kerja-kerja Rasulullah, nak tengok yo sah berani kedok nak tegur, berani kedok nak suka, berani kedok nak menegak benda ni. Mari ustaz nak cak aje. Terus padulah kerja demo, kata si susah ke. Lama tebe rumah di demo. Tu ustaz cak aje. Tahu ngaji banyak pakai do dia belako. Orang dok zina tahu. Orang dok minum dak betul tahu, orang dok makan humbak kuda, humbak gila tahu. Pakai do dia nanti kata apa tak berani do saya ke pangkak. Kalau sikap lagu tu Nabi kita kata tu adalah dia sete bisu. Orang alim, orang tahu, orang reti ilmu agama, kalau dia tengok ya redo, kalau pasak muka berepok dalam masyarakat ya tak tidur ya redo. Nabi kita kata itulah sete bisu. Gaman nak weh, gaman nak kat kita lah ni tak sok dia buah masyarakat, buah rumah padel. Sebuah rumah pandai dah. Kita nak cari mardotillah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keluarga kita ya ibu. Besok kita buat majlis nasihat sebulan sekali anak bini, anak cucu kita. Bini yak ketik-ketik demo tak apa, demo ustaz. Ha. Demo tak apa, demo bini ustaz, kena kelupa besar. Kita orang tamada, duk motau. Duk motau buat serak. Hei, mu sama ya. Tuhan tak ada kira bini bapa, bini ustaz, bini jegu. Tuhan kira disimpan takwa tu. Ni kalau ustaz ngajak kasar-kasar dengan saya ni, ustaz ni kata kau orang. Hei, aku tak ada nak kata kau orang. Aku nak ayak benar hak sungguh. Dan benar sungguh dia tak masuk ke lubet ye tu. Dia masuk telinga buamu. Orang tak kece dengan dia. Dia tak nak sakuk akhirat. Dia pi, dia retok tu. Dia kata sikit kena tak kita. Dah kita tak kena. Kalau ustaz tu, ustaz duk ngepek saya tak kenal orang sini. Saya tak nak dengar saya sayang. Saya mah boleh royak, saya lepas akhirat esok. Lepas dah saya. Dalam keluarga kita nak cari mardotillah, tok laki berapa kali nasihat wi ke bini. Ya. Kok nama ya tu deh. Ya, aku ni gorak-gorak jadi judok juga kamakan masjid. Nak gi make kuluk ya, aku tak ada lagi. Ya aku nyanyo juga kok mu muka mu bahi mata juga eh. Mu buah juga dok oleh bukit pakai bi tebal-tebal labuh-labuh lego-lego lah sikit mu jago gatik yang namu abe eh gorak-gorak ku bu jadi juga tok bila bini jawab lagu nu kelih kacang kita ho kalau kita tak kena belako kita doa tak ketah telokau sia malai bagi betul boleh-boleh nak gigak luar kali ado kita nak jawab lagu ni. Tak eh, aku ni saya tak ada saya mana kok mung duk saya ketuk tua sangatnya. Aku saya lah, aku bukan suruh takut kuku. Aku royak suruh takut ku takut Tuhan dengan aku Tuhan banah ya oh ya. Oh, make demo serga tu dengan kau wik kita. Dia jawab boleh lagi no. Kena tak? Dia jawab boleh. Mek demo nak sego ngaku wikita nak boleh ada rusung gerai kita leho yak po jadi degil dikerah lagu mano tak tahu retina dicak yah bi dolo ni tali kata po pano gitu go rahmat gano lemo tangga kita nak dapat mardotillah lagu mano orang tino ni ya tak patut tak molek gitu pakai bulu gitu ca ya bukan retina. Bukan labuk retina molek duk lain rumah ya. Duk cara kanak cara kemah rumah si pecara harta tu laki masuk wito laki nak masuk negara tak payah dia retina.
Lepas tu baiklah nak kalau 4 hari seminggu, 4 hari ke kena. Tak ada beli poli, beli camat nausa ya. Pulut lewat kampung kita kalau orang tak oyak belarak, tak tegur. Tak ide. Kalau mau saya lah, sini saya tak tahu tapi tengok muka ni bukan lagu tu ni. Tapi sakit-sakit yang nampak muka ni. Kalau orang tak oyak belarak, goyak ketum. Boleh pergi belagak sekali, pas cuik-cuik, pas cuik kelek-kelek-kelek. Ya tak ada kaduh pun, ya kelicuk lah, kaya kelubung tu ya. Betul nak, nak ni kalau pun dapat molek ni. Itulah, bocah di sana mahal sikit. Mahal kawin nak ni, mengoyak kawin nak motai. Kau kena jual ni, kelicuk ni sot. Kalau 7 kali, 7 cut seminggu. Buluk dalam mana kali. Nak jaga kita singkir kita. Kena dengar untuk laki kita ni, hijrah ni, kita nak cari mertua tilak. Hok kita duk salah nyabek kita segeralah minta maaf. Takut-takut esok abek kita mati. Ah, dek abek kita mati dulu orang Tino ni. Abek kita nak dedo kedok kita tak tahu. Kalau kita mati dulu mujo. Bukan mujo abek kita boleh pilih seorang lagi lah bukan dalam hebat tu. Abek kita kalau kita mati dulu tak bici setara mana, kasih setara mana pun seminggu abek di baca peluhu di kubur. Hidup menangis. Menangis muja boleh bini lain. Ya oh, ya aku ni salah banyak ngamung deh. Aku ni makan nasi cicuk sokmo kok. Mung nasi panah makan kuku. Mung ni letih sungguh lah. Mung mata aku jual sekerak. Minta maaf aja banyak. Ya oh, kok mu ya aku salah banyak. Ya oh. Aku maaf belakang, aku salah ngaku ya. Ambil tujuh kaki, sampai tujuh rambut, tak ada-ada lah. Orang Tino. Pak tak temu dah ya. Oh, pergi pengamu ni, aku boleh ditakbir ni dah ya. Koyak di mulut, takbir ni. Padahal nak bini cekat dah. Tok laki kita maaf. Pak kalau tok laki kita mati dulu, kita tak boleh pergi kubur. Bukan tak boleh pergi, tak pergi mula dah buat kita. Kelih tu nesek, tak mau mula dah. Kalau pergi belaki lain, naik mutu, tunjukkan kaki. Abis apa lah, mana kubur abis? Tunjuk kaki lah tu tu tu. Tunjuk kaki, tak tunjuk tangan. Kubur kita. Dia tak tunjuk orang tangan. Kalau kaki nu 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 naik mutu nu nu. Kau nu 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 nu, kata saya burun. Kau ni tak apalah. Kabik kita cepat-cepat. Siti Aisyah, Siti Khadijah ni ayah ibu. Tiap-tiap pagi, ya bangun pagi. Ya kecek dengan Nabi, ya Rasulullah. Aku ni minta maaf lah semalam. Sekiranya aku ni tak khabar aku pergi paling belakang. Dengan muntak khabar. Lada tidur je negara yang dia pergi paling belakang. Aku minta maaf ya Rasulullah. Sekiranya layan ni aku semalam tak memuahkan hatimu. Ni, Siti Khadijah esok. Kita ni tak ada negara lagi paling bulat. Buku gabar. Buku tak pergi macam mulut. Seminggu kau duk catung baku padatnya dok. Catung harga cek petegur tak tahu. Aku lah kita pegerai cekak duk sobatnya atau anak kita yang ego. Ya catung eh tak ada arah. Duk mikir-mikir eh. Tuk tua payah cari. Bini mudah cari biar. Aku nak bini lain tusuk-tusuk. Ah ni tuk laki yang mari baik tu. Anu lagi nak paling muka pula. Tua tuk sekelai tak mandi tidur yang nak murah tino ni. Ngapok-pok gitu yang sepam. Tahu lah kita ada bini. Dia jadi oleh mandi kodok. Tak mandi mahal mandi dobe ni malah. Ha, kusa ya. Menerek siapa tak menanuk. Jono murid kita anuk sikit. Paya hati anuk. Ada lah dino. Dia tak wani nak hati kita. Hati kita kena siku. Dia godek anuk anuk. Ih, jahat sungguh. Kita. Kau. Nak atur aku. Teruk tunggu kita. Teguk jangan hijrah je. Mau tidak kita tak rapat merdotilah. Ni, mau besar si kita kena hijrah. Lepas dalam baik tak leh. Kita.